Selamat datang di Nagita Dakuna Channel edisi kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang obat Dofetilid. Dofetilid adalah obat untuk mengatasi gangguan irama jantung atau aritmia yang tergolong serius dan berbahaya, seperti atrial fibrilasi dan atrial flutter. Dofetilid termasuk dalam kelompok obat antiaritmia golongan 3. Obat ini bekerja dengan cara menghambat signal listrik pada saraf yang menyebabkan denyut jantung tidak teratur. Dengan begitu, irama jantung dapat kembali normal, denyut jantung pun menjadi lebih teratur. Irama jantung yang lebih teratur akan menurunkan risiko terjadinya komplikasi, seperti stroke atau serangan jantung. Dofetilide tersedia dalam bentuk kapsul dan hanya boleh diberikan oleh dokter di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Obat Dofetilid termasuk obat kategori C. Studi pada binatang percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin, tetapi belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya risiko terhadap janin. Belum diketahui apakah Dofetilide dapat terserap ke dalam ASI atau tidak. Bila Anda sedang menyusui, jangan mengonsumsi Dofetilid tanpa berkonsultasi dengan dokter. Dosis dan aturan pakai Dofetilid. Dosis Dofetilid akan ditentukan oleh dokter sesuai dengan kondisi pasien. Namun, secara umum untuk mengatasi atrial fibrilasi dan atrial flutter, dosisnya adalah 500 mikrogram 2 kali sehari. Dosis dapat dikurangi atau bahkan pemberian obat bisa dihentikan tergantung kondisi pasien dan hasil pemeriksaan rekam jantung atau EKG. Interaksi Dofetilid dengan obat lain. 1. Peningkatan risiko terjadinya torsades de pointes, yaitu gangguan irama jantung yang berbahaya jika digunakan dengan hidrochlorothiazid, verapamil, simetidin, dolutegravir, trimetoprim, ketoconazole, prochlorperazin, atau megestrol. 2. Peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan bersama antiaritmia lain, antidepresan trisiklik, antibiotik kloroquinolon, atau makrolid. 3. Peningkatan kadar Dofetilid dalam darah jika digunakan dengan metformin, amilorid, atau triamteren. Efek samping Dofetilid yaitu sakit kepala, mual dan muntah, sakit perut, nyeri punggung, atau gangguan tidur. Efek samping serius Dofetilid yaitu nyeri dada, detak jantung cepat, lambat, atau tidak teratur, pusing berat atau pingsan. Konsultasikan ke dokter jika efek samping tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Salam sehat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.